Jelang bulan Ramadan, pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir menyegel warung remang-remang di belakang Pasar Dayang Suri, Jalan Jenderal Sudirman, Tembilahan. Penyegelan bedeng remang-remang ini merupakan upaya menjaga ketenangan umat Islam dalam menjalankan ibadah puasa. Sebab tempat yang awalnya diperuntukkan sebagai pasar ini malah beralih fungsi menjadi tempat maksiat, sehingga meresahkan masyarakat. Penertiban dipimpin langsung Pejabat Bupati Inhil Herman. Setelah penyegelan, Pemkab Inhil dalam waktu dekat akan meratakan bangunan semi permanen dan kumuh ini agar tidak ada lagi aktivitas terlarang. Sementara para pedagang yang terlanjur berjualan akan direlokasi ke tempat yang lebih layak. Selama ini memang ini dibangun oleh pemerintah daerah dalam rangka untuk mengakomodir masyarakat kita yang ingin berjualan. Alhamdulillah, kemarin dulunya ini memang tempat berjualan. Nah, dalam proses perjalanannya ini beralih fungsi. Banyak aduan-aduan masyarakat, akhirnya kita tertibkan. Insya Allah, hari ini memang sudah di polis lain, tidak boleh lagi ada kegiatan. Dan insya Allah, melihat kondisi seperti ini, kita akan, kalau bisa nih, kita bersihkan ini ya. Sehingga ini menjadi macam jenis ruang terbuka aja. Saya tidak ada tempat dengan saya. Tapi kalau dia berjualan, saya akan siapkan tempat oleh pemerintah mengakomodir itu. Tapi kalau remang-remang ini, jangan kan di darat, di laut pun saya tak kasih izin.